Selamat pagi, Besti. Jumat pagi, saatnya saya, Kristi Kolonda, kembali hadir memanaskan pagi Anda dengan isu terpanas seputar dunia selebriti dalam Best Kiss. Lebaran sudah di depan mata. Umat Islam di seluruh dunia siap menyambut hari Idul Fitri dengan sukacita. Tak terkecuali nih para selebriti tanah air dong, baik yang pulang ke kampung halaman maupun yang merayakannya di ibu kota Jakarta. Lalu seperti apa ya euforia para selebriti siapkan hati menyambut hari Idul Fitri? Yuk Besti, langsung saja kita cek info selengkapnya berikut ini. Untuk pertama kalinya Indra Bekti menyambut Lebaran Idul Fitri tanpa sang istri. Memang sih status Bekti dan Aldila masih suami istri. Namun keduanya sudah lama tak tinggal bersama. Lalu seperti apa cara Indra Bekti hadapi kepiluan menyambut momen Lebaran? Bagaimana pula dengan Vena Melinda yang juga untuk pertama kalinya Lebaran tanpa Ferry Irawan? Besti, langsung saja kita simak liputannya berikut ini. Momen Lebaran yang dinantikan justru membuat Dodi Sudrajat bersedih hati. Berbagai kenangan manis yang pernah tercipta bersama Vanessa sang putri tercinta kembali mengoyak relung hati terdalamnya. Lalu seperti apa cara Dodi mengenang Vanessa sang putri di momen Lebaran kali ini? Besti jangan kemana-mana ya, tetap di Best Kiss. Dodi Sudrajat kembali bersedih hati. Momen Lebaran yang dinantikan justru menghantarkan ingatannya pada sosok Vanessa Angel, sang putri tercinta. Vanessa yang biasanya selalu menjadi penyemangat, kini sudah tak ada lagi di sisinya. Lalu seperti apa kenangan-kenangan manis Dodi dan Vanessa tiap kali melewati momen Lebaran bersama? Yuk langsung saja kita simak liputannya berikut ini, Besti. Menyambut Hari Raya Idul Fitri, Arnold Leonard dan Monica Sifaya, sang istri tengah berdebar bahagia karena sekaligus nih menyambut kelahiran sang buah hati pertamanya loh, Besti. Lalu seperti apa ya persiapan Arnold dan Monica yang tak henti berdebar bahagia menyambut Lebaran dan juga buah hati pertamanya? Wah, double nih bahagianya. Yaudah Besti, langsung saja ya kita simak liputannya berikut ini. Lebaran tahun ini menjadi sangat spesial bagi Kiki Saputri karena untuk pertama kalinya ia bisa menyambut hari raya dengan sang suami tercinta. Lalu seperti apa ya bahagianya Kiki Saputri dan Muhammad Khairi sang suami? Jangan kemana-mana dong Besti, tetap di Best Kiss. Setelah resmi menikah dengan Muhammad Khairi, Kiki Saputri seakan tak henti dihujani rasa bahagia. Jadi ngiri ya Besti. Apalagi nih untuk pertama kalinya di momen Idul Fitri kali ini ia bisa menyambutnya dengan pria yang sangat ia cintai. Lalu seperti apa ya luapan syukur dan juga bahagianya Kiki Saputri yang untuk pertama kalinya Lebaran dengan sang suami? Yuk langsung saja kita simak liputannya berikut ini, Besti. Besti, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Pastikan ikuti terus isu terpanas seputar dunia selebriti hanya di Best Kiss. Akhirnya saya Kristi Kolonda mohon pamit undur diri dulu ya Besti. Jangan lupa saksikan terus Best Kiss pagi setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu hanya di Indosiar. Selamat pagi dan sampai jumpa.